Halo guys, bertemu kembali dalam konten kami petang hari ini. Cuaca panas, jadi saya diarahkan oleh chefnya bos ini, Big Boss, membeli roti canai telur. Roti telur lah orang panggil. Dia punya harga sekarang ini dua setengah sudah satu. Jadi tengah hari ini sambil minum air kelapa, saya punya storok mana sudah nggak cukup. Nah, saya punya storok, saya simpan di freezer. Sedapnya guys. Ini dia punya kuah kari. Jadi kami makan dulu lah kan. Sedap. Ngomongan. Oh sedap kok. Dia punya kari ada daun kari, sedap. Masak kari itu mesti ada daun kari, barulah sedap. Ya kenyang sudah. Jadi terpaksa saya bedal semua. Jadi tamu. Kamu apa sudah? Ini kebiasaan anak saya ini. Ini bapak. Tengok kopi yang sedap kan? Ini sedap. Ini kurang kandil sikit. Hah? Apa? Kupasak dengan aku. Lain-lain kan? Ya. Ini lain-lain sedikit ini. Gapal, kita makan kan. Sedapnya makanan kami tengah hari. Kami tidak ada beras. Jadi, baru dia pergi beli beras. Sekali dia pergi membeli itu. Jadi, lama lagi mau masak. Nanti lah masak. Makan dulu. Habisan beras banyak tadi. Habis kami punya beras. Kasihan ini kami kan. Eh? Dia malu juga kalau mau minta jiran beras. Oh. Mencari bisa pergi balik dulu ini roti canai. Ini telur, ada telur. Aduh. Dua hari ini setengah sudah satu. Kita beli anyam. Enam kan? Oh. Kedua, yang dua, kedua. Belum tak? Dia punya dua jenis, satu kare, yang ini dal. Itu saya tidak dapat makan dal, sebab dia ada kacang. Jadi saya makan kare saja. Dal itu dari kacang, betul kan? Kacang koyak. Sedap untuk nyokan. Tinggal kalau banyak, tinggal letak ayam saja jadi kare ayam. Ini makan minggu, ada lagi terbuat ayam. Tidak. Lain tuh. Tidak lagi. Yang kan kalian gak mau punya ambil. Ada kayak mama kau ambil? Tidak. Aduh, ini lain dia punya rasanya guys, macam manggis. Sekarang bos, karena sana kau nanti. Nanti kena makan juga. Tunggu masak nasi ini. Untuk kehabisan beras, ada nasi.
pula dia jalan. Kalau ditarik tadi di luar, mau di mana? Mau di dalam aja. Saya punya kucing ini guys, Manja. Dia tidak suka kalau baring di luar. Panas kan di sini, sejuk. Lapar sudah dia ini. Semalam, ayam kasih makan semalam, kacau aja kan? Ada gak makanan kucing itu? Gak belum makan nasi lagi, guys. Ya, kan kami tidak ada beras. Dikasih makan yang makanannya, yang kucing. Yang biskuit kucing itu udah makan. Makan gak? Semua. Paling sedap banyak kalau panas. Tapi bagus pulang aja, kurang minyak. Jadi kurang minyak. Pernah itu orang bikin roti jala, roti canai telur. Selalu berminyak gitu. Enggak berat lagi. Ini minyak. Komen-komen dulu kamu guys yang pernah makan roti telur. Semua orang pun pernah gak kalau ngaji. Nah, dua ini saya, dua saja boleh saya kasih habis, guys. Selalu, kalau saya lepar itu empat. Tapi dia punya roti canai tebal. Ayo, kita telur pula. Udah masuk. Ini lembut. Panas minum aja plus kemarin kelapa. Ya enak banget. Masuk ke jatuh. Dia punya kari ngam-ngam yang saya suka makan. Masakan dia, kari dia macam masakan saya punya bini. Sedap kalau bini sama sako. Masih habis ini. Apa? Sudah? Icok-icok lagi. Ini, kusuh mau ini dari ini? Alah, udah lah. Itu tak kari dia kan? Kari, nah, punya apa? Eksperimen. Nih, karet, kamu kasih sabit tak? Habis belum kok. Belum, kok habis. Sudah apa dia makan? Saya suka. Roti canai pun tebal. Sebenarnya saya harus nyepis. Dan kok, kalau ini berminyak kan? Ini tidak. Mungkin minyak mahal sudah. Mahal itu minyak. Jadi memang pun katanya. Dia punya yang masuk di rumah sudah guys. Ish, cepat-cepat salah dulu dia. Masuk betul. Banyak makanan di sawit. Kenyang sudah ini guys. Apapun terima kasih karena sudah menonton saya punya konten makan roti canai telur. Bye bye guys, terbaik, mantap.